the pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Hai Sobat Bali Foodie. Sebelumnya aku mau ucapin Happy New Year 2021 ya. Doaku kiranya kita semua selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan semangat untuk terus berkarya di sepanjang tahun ini. Amin. Di video pertama Bali Foodie kali ini ada review jujur untuk rasa dari guling samsam mereka. Sebelumnya kita lihat proses masaknya yuk. Pertama-tama, siapkan bahan-bahan untuk membuat olahan sayur daun singkong yang biasanya ada di dalam guling samsam. Masukkan semua bumbu rahasia ini, lalu ditumis sampai harum, kemudian masukkan sayur daun singkongnya, diaduk-aduk terus sampai layu dan sayur siap dimasukkan di guling samsam. Oh ya, foodies, sebagai informasi, samsam adalah bagian dari perut babi ya. Di sini samsamnya dilapisi dengan sayur daun singkong yang ditumis tadi. Setelah itu, samsam digulung dan diikat rapi menggunakan alat khusus. Pastikan semuanya terikat dengan baik ya, agar bumbu tidak ada yang keluar. Lalu masukkan samsam tadi ke alat guling dan kita tunggu kira-kira 2-3 jam. Nah, samsamnya udah matang, foodies. Aromanya, duh, menggoda selera. Lalu samsamnya dipotong-potong, terus diplating deh. Ih, bikin gak nahan, pengen langsung nyicipin. Hai foodies, jumpa lagi dengan aku, Tita. Dani. Dan saya Bagus, masih baru di sini. Yeah. Dan kami bertiga lagi ada di Guling Samsam Marakat. Mantap, Bu! Nah, ini tempat baru. Ya. Dulu kita udah pernah ke sini, cuman masih di rumah. Ya. Tapi sekarang sudah tempatnya baru, terbuka untuk umum. Dan kamu baru ya? Iya, saya baru. Dan ini juga baru. Iya, betul. Ini konsepnya outdoor. Iya. Ada balai bengong di belakang, di depan juga ada. Pokoknya mantap. Ini konsepnya alam banget di depan, seru banget. Dan lebih luas di sini juga tempatnya ya. Emang kamu pernah kesini? Ya pernah, tapi kan gak syuting. Ya, cuma main di sini. Gitu. Newbie. Maafkan ya. Oke. Nah, di depan kami sudah ada makanan dan juga minuman. Banyak banget. Ini kita mau makan barbar. Yang pertama, tawar, pasti harus ada. Ini kikil. Sup kikil. Babi. Nah, minumnya mojito pelangi, non alkohol. Ya, saya juga ada mojito yang original. Jeruk ya, jeruk nipis. Biar ya makan babi kan biar luntur semua makanya lemaknya. Dan satenya meronta-ronta satenya. Satenya. Satu tusuk. Ini menu baru di sini juga nih. Nah, kalau aku di sini tuh sudah ada iga bakar. Tentunya ini babi foodies. Babi, dan ini ada samsam mereka. Menu utama. Kalian tahu nggak sih ini? Satu kilo. Satu kilo, wow. Satu kilo hanya untuk kami bertiga yang sebenarnya untuk 8 orang. Kita mau barbar. Hari ini kita akan menjadi babi. Enggak, makan babi. Minumnya apa itu? Untuk minumnya, ini ada mojito plus bunga telang. Aku nggak ngerti itu bunga telang apa, nanti aku tanya deh ya. Dan yang terakhir jangan lupa sambal Bali. Sambal embel. Oke, foodies. Oke, sebelum kita makan, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Amin. Nah, sebelum makan, minum dulu. Ya, minum. Cheers. Ini non alkohol loh, foodies. Iya. Yeah. No alkohol. Ini kamu punya mojito yang apa sih? Pelangi. Kalau aku sih ekstra bunga telang. Kamu? Kalau aku mojito original, ada jeruk nipisnya. Biar luntur semua lemak-lemak ini, luntur semua nih. Seger. Sudah saya lapar. Mari cobain ini ya. Oh. Sup kikil.
Ambil varian yang lain juga, Pak. Oh, enak kayaknya ya. Wow. Sudah. Coba kuahnya dulu. Enak ya. Tapi gimana rasanya? Kudis. Enak. Cuma itu kata enak. Oh. Pangan. Oh, kan nyobain kuah dulu sayang. Enak banget. Enak banget ini. Sumpah enak banget. Enak banget nih. Kita coba. Gila ini pedis. Dagingnya. Kamu jangan kaget ya rasanya ya. Gigil, gigil, gigil. Amazing. Bumbunya tuh enggak ini ya. Nagih. Bumbunya panas, tuh enggak. Enggak over. Nah. Pas rasanya gurih ketambahan dengan daging plus lemak-lemaknya gitu. Aduh. Ini light banget rasanya. Enggak light. Pas. Kalau biasanya sih light ya. Enggak. Tapi enak. Beli selera. Beli selera soalnya. Dari dah. Ini sih nagih. Nah, kita coba satenya. Silakan, ini sate apa, silakan. Bos? Sate babi ini. Sate babi. Tusuk. Menu baru di sini. Coba diri. Baru ya? Ini memang baru, Mang. Cheers, 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 cheers. Babi pudis. Coba ya. Empuk banget babinya. Enak banget bumbunya. Dan rasanya, aduh. Babi manis ini, enak. Enak loh ini. Enak. Serius. Ini enak ini. Ini kalian mau enggak sih makan pakai cabenya? Mau enggak? Boleh dikit. Aku nambah dong. Jangan sampai kepedesan ya anak-anak, ntar nangis loh. Coba dong. Sedikit dong. Coba dong. Wow. Coba nih. Satu, dua, tiga. Emang mantep. Lembu-lembunya masih mantep banget. Masih kriuk ya. Nah, pedis. Sekarang aku mau iga bakar. Enak tuh. Kan bisa lihat ya. Ukurannya gede. Singkirin, singkirin. Singkirin, singkirin. Singkirin dulu ntar. Wih, lembut sekali. Ini nih 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 nih. Jangan. Udah jatuh, bawah. Buset. Set. Apa ya? Nih. Pedis. Lepas coy. Enak. Bumbunya manis ya? Kasar juga. Enggak tuh. Bumbunya gimana nih? Bumbunya manis. Coba lihat, ngapain? Wow. Ini lebih enak daripada yang di situ ya. Gila, empuk banget. Aku langsung lumer di mulut. Semudis-mudis di mana itu rasanya? Nah, foodies, ini adalah menu utama. Sekali lagi. Jangan lama-lama. Ini aku bilang ini 1 kilo hanya untuk kami bertiga. Ya. Yang untuk biasanya itu 8 orang. Ya. Ini, aduh, mau? Boleh, langsung? Langsung, hajar. Ambilin dong. Aku ambil diri. Silahkan. Aku ambil diri. Sayurnya. Sayurnya, guys. Pakai sayur nih. Silahkan. Ini adalah menu utama dari semuanya. Sabar, aku belum dapat. Dia punya raja. Dia punya raja, kita ambil dan makan. Oke, Hudis, rajanya sudah ada di piring kami. Kan bisa lihat ya, dia sudah terbaring di piring kami. Makan, jadi ini tuh enaknya itu. Pakai tangan. Pakai tangan. Kau makan itu dulu, aku makanin dulu dong. Silahkan. Kulitnya enak, kulitnya nih, kulitnya. Langsung hilang. Langsung hilang.
Crispy and delicious. Mama ya. Delicious. Cepalan gak mungkin bikin gini. Sabar. Jangan lupa. Tidak pedes. Gak lagi. Pedes, pedes. Satu lagi, babi gak pernah salah. Makan babi kayak gini, terus alam kayak gitu, pedas pakai tangan, wah. Ini aja enak loh ya. Ya. Ini aja enak loh. Enak gak? Enak gak? Makan di Bali, gak lawat kalau gak pakai lawar. Nih. Wah. Nih. Ngapain lawarnya? Apa? Nih. Lalat api jaen. Nih lawar. Lawarnya ya. Pedas. Pedas mak. Tapi enak. Pakai lawar. Daun singkongnya tadi. Coba ya. Wah. Ini Master Chef nggak bakal mungkin bisa bikin ginian. Hanya di Samsung, Samsung, Samsung guling mereka. Yang jelas nambah enak, seriusan, harus coba. Seperti masuk surga. Rasanya enak banget. Hatinya ya, hatinya, hati, hati. Gimana akhirnya nih? Pasiran tuh hatinya. Maaf, soal babi. Kami geragas. Oke, buddies, buat kalian semua yang ngiler, penasaran, langsung aja ke Guling Samsam Marakak. Dan untuk informasi lebih lanjut, untuk alamat, nomor teleponnya, semuanya udah ada di description box. Untuk video prosesnya pun juga udah ada di video sebelumnya. And thank you for watching! Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa loncengnya nih, Mana? Tuh, terlalu di sini atau terserah, yang mana aja, boleh. Guling Samsam Marakak! Manda bro. Bye bye.